Saudaraku sekalian yang kekasih, di dunia kita hari ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan setiap hari, kita tidak akan mengenali diri kita sendiri dengan benar. Sering kita tanpa sadar khawatir, takut, dan tidak mempercayai Allah. Dan itu melukai hati Bapa. Seakan-akan dia tidak ada, seakan-akan dia tidak hadir, seakan-akan dia tidak peduli. Sehingga ada perasaan takut merambat dan menguasai kita. Padahal salah satu ciri dari mereka yang masuk neraka nanti adalah penakut. Tanpa kita sadari pula, kita sering sombong, saudara. Kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih benar, lebih cakap, lebih pandai, lebih cerdas. Dan manifestasi dari sikap itu nampak pada waktu kita berbicara. Tidak segan-segan kita menjatuhkan orang. Entah kita menyebut nama orang dengan inisial atau terang-terangan. Kita menjadi sombong dan itu tidak diajarkan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita masih materialistis. Masih berharap bahwa dunia akan memberi kelengkapan, sukacita, kebahagiaan dengan fasilitas. Tanpa sadar, ternyata kita belum benar-benar mengasihi orang. Apalagi kalau orang itu memusuhi, menjahati kita, merusak nama baik kita, membunuh karakter kita. Mungkin dari mulut kita mengatakan ya tidak apa-apa. Tetapi hati kita marah, kita dendam, saudara. Ya, ada kebengisan di hati kita terhadap orang-orang yang menurut kita melukai kita dan merugikan. Tanpa sadar, saudara. Ada dosa-dosa yang masih kita lakukan di dalam hati dan batin kita. Ya. Coba, saudara, jujur. Nah, di sini kita membutuhkan penerangan dari Tuhan. Sebab kesucian yang dikehendaki Allah untuk kita capai adalah kesucian Allah Bapa sendiri. Kesucian Bapa, kudus seperti Bapa, kudus suci seperti Bapa, suci saudaraku. Jadi tinggi sekali standarnya. Standarnya tinggi sekali. Bayangkan saudaraku, kalau kita tidak benar-benar bertemu dengan Tuhan, kita tidak bisa melihat keadaan diri kita dengan jelas, tidak menemukan keadaan diri kita dengan benar. Dan itu membahayakan, saudara, bagi kehidupan kita. Membahayakan. Kalau tiba-tiba kita meninggal dunia, wah, kita tidak akan tahan berdiri di hadapan Allah. Karenanya perjumpaan dengan Tuhan itu mutlak. Bukan hanya menaikkan doa-doa, permohonan, ya, bukan hanya menyembah Tuhan dengan syair lagu dan alunan nada. Tetapi dengan hati yang terbuka, kita mau dikoreksi oleh Tuhan, dikenali oleh Tuhan. Dan kita berdoa agar Tuhan membuka mata pengertian kita, agar kita bisa mengenali diri kita secara utuh, secara penuh, secara clear.
Dan jika ada dosa-dosa yang masih kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita perbuat, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta maaf. Dan kita mau benar-benar mengubah diri. Proses ini, saudara, tidak berlangsung hanya dalam satu minggu, satu bulan, atau satu tahun. Ini berlangsung terus sampai kita mati, sampai kita menutup mata. Jadi perjumpaan dengan Tuhan setiap hari itu mutlak. Karena pada saat itulah kita mendapatkan penerangan, pencerahan dari Tuhan untuk mengenali diri kita dengan benar. Hanya Roh Kudus, saudara. Tidak cukup dengan membaca buku, belajar teologi di perpustakaan, mendengar ceramah. Tetapi kita harus bertemu langsung dengan Tuhan dan mendapatkan pencerahan dari Dia. Dunia kita sekarang gelap, kacau. Ya, orang bisa bicara apa saja di media sosial dan mengaku mengerti firman Tuhan, mengaku dirinya cakap, pintar. Roh Kudus yang menolong kita untuk membedakan hamba Tuhan yang palsu dan hamba Tuhan yang tidak palsu atau hamba Tuhan yang sejati. Nah, semua kita jemaat Tuhan sudah saatnya ya tidak bergantung kepada siapapun termasuk kepada pendeta. Kalau dulu sedikit-sedikit datang ke pendeta minta didoakan. Kalau dulu sedikit-sedikit selalu datang ke gereja untuk ya ibarat aki itu dicas, ibarat handphone itu dicas. Sekarang tidak lagi begitu, saudaraku. Sudah saatnya masing-masing individu mencari dan menemukan Tuhan. Encounter with God. Perjumpaan dengan Allah. Itulah sebabnya kita canangkan 24 jam di hadapan Allah. Maksudnya kita semua, bukan hanya pendeta atau aktivis gereja. Semua kita, saudara. Semua kita memiliki intimasi, hubungan yang akrab, yang karib dengan Tuhan. Semua kita. Jadi jemaat Tuhan jangan bergantung lagi kepada pendeta. Ya, bukan salah dapat bimbingan atau mentoring dari gereja melalui pendeta, tidak salah. Harus memang demikian. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita menjadi dewasa, menjadi tua, dan tidak lama kita akan meninggal dunia. Kita harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah. Jangan jadi Kristen yang tidak bertumbuh, yang hanya bergantung pada doa pendeta, tumpang tangan pendeta. Saudara harus langsung bisa bertemu dengan Tuhan, bisa konseling dengan Tuhan, dan Tuhan pasti berbicara kepada kita, saudaraku. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau. Hanya dengan perjumpaannya, perjumpaan dengan Tuhan, kita dapat mengenali diri kita secara jujur, penuh. Kita baru bisa mengenali diri kita dengan baik, dengan sempurna. Ayo kita bertumbuh, saudara. Ya. Saudara juga boleh pertanyakan apakah saya ini hamba Tuhan yang patut didengar atau tidak. Silahkan pertanyakan dengan Tuhan. Pasti tidak akan salah kalau saudara berjumpa dengan Tuhan dan mendapat tuntunannya. Puji Tuhan. Amin.